Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Amon Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman, dan terpercaya, bisa langsung aja guys cek di Lapak Huda. Untuk linknya ada di deskripsi. Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website, dan buruan langsung aja cek Instagramnya karena top upnya gampang banget. Kalian bisa langsung aja isi ID server kalian, pilih nominal diamondnya, pilih metode pembayarannya yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya. Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya. Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya karena mudah banget. Jadi buruan langsung aja guys cek di lapakhuda.com, linknya di deskripsi. Halo semua, selamat datang di channel Gampang Main. Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya hero ini, Hero Bane. Jadi kita kan udah tahu ya meta assassin, dan mungkin kita tahu juga nggak semua orang itu bisa bermain hero assassin yang meta seperti Link dan Hayabusa atau mungkin Lancelot juga. Jadi ini adalah opsi untuk kalian kalau emang mau pingin bermain jungle di meta sekarang, yaitu hero ini, Hero Bane. Nah, kebetulan kita satu lawan satu, seharusnya kalau head to head junglernya itu lawannya Hayabusa karena musuh dapat Hayabusa. Jadi otomatis kita bakal lihat apakah mampu Bane ini ngelawan Hayabusa secara head to head, entah itu mungkin dalam momen ambil turtle atau objektif lord. Dan rotasi dia pasti jelas ya, untuk awal-awal dia pasti bisa ambil red buff dulu atau purple buff, tergantung yang mana kalian mau. Mau ambil purple buff dulu boleh. Cuman karena tadi gue liat Little Wonder-nya di bawah, jadi gue ambil red buff. Jadi biar segaris aja gitu. Jadi gampang, gak terlalu jauh rotasi. Nah, langsung ke purple buff. Dan emang penggunaan retri kita udah pakai tadi pas di Little Wonder. Otomatis kalau kita emang dirusuh seperti baru dibilang, seperti momen ini, baru gue mau bilang seperti momen dirusuh lagi. Nih, harus dihabisin nih. Nih rusuh aja. Itu Chang'e ya, dari tadi itu udah ganggu dari awal gue ngebuff. Nah sekarang diambil lagi buffnya. Emang niat banget ya rusuhnya. Nah itu adalah hal yang kalian bisa lakukan kalau kalian emang dirusuh. Hajar balik bro, tabrak lurus. Nah untuk si Bane, buat yang belum tahu, dia ini cocok banget dengan item yang namanya Thunder Belt. Cuman cocok juga dengan build magic seperti di cuplikan ini. Gue main Bane build magic dan lihat hiunya sakit banget, skill 2-nya sakit banget. Tapi kalau mau basic attack-nya sakit atau pasifnya sakit, nah itu harus main physical. Dan kalau kalian nanya, "Bang, kalau main jungle apakah akan physical atau emang main mage aja?" Nah, kalau gue ini, kalian lihat nih, ini cuplikan ini, gue tuh main Bane mid laner. Berarti Bane-nya itu build magic. Karena mainnya di tengah dan bikin tuh hiunya sakit banget. Tapi apakah Bane mage worth it jadi jungler? Gue langsung jawab enggak. Jadi kalian main aja Bane physical atau yang gue kasih lihat tadi buildnya di awal video. Nah itu build yang gue pakai di video ini, pakai Thunder Belt, pakai War Axe, pakai Endless Battle, pakai si Halberd. Nah itu udah enak banget untuk si Bane karena dia kan ngejungle. Kalau mau ngejungle dengan cepat itu build physical lebih enak. Kalau emang mainnya sebagai hero mid laner atau mungkin hero XP laner, gue rekomendasi baru build magic. Semoga itu bisa ngejawab tuh. Jadi kalian kalau main yang versi physical, jelas yang bikin sakit adalah physical attack-nya dan skill satunya. Karena versi physical yang sakit itu adalah dua skill itu, skill pasif dan skill satu. Dan skill pasif itu yang puteran itu. Setiap kalian gunain skillnya basic attack tuh muter begitu. Setiap gunain skillnya, entah itu skill satunya atau skill duanya dua kali, itu bakal nambahin per stack penggunaan skillnya. Contoh skill duanya ini kan ada dua fase nih. Kali yang kalian minum ram sama yang nyembur. Nah itu hitungannya dapat 2 stack. Karena kalian kayak minum dulu, baru sembur. Itu 2 stack totalnya. Skill 1, kayak nembak misil, nah itu ngasih 1 stack aja. Dan ulti juga ngasih 1 stack juga. Jadi ada total 4 stack yang kalian bisa dapat. Cuman maksimum stacknya itu untuk Bane adalah 2 stack. Otomatis kalian bisa pakai skill 2-nya 2 kali baru basic attack. Skill 1 basic attack. Nah itu bisa basic attack sekali lagi. Total stack yang maksimum dari Bane adalah 2, tapi dia bisa sampai 4 total akumulasi skill yang bisa dia keluarin untuk ngehasilin stack pasif. Jadi skill 2-nya 2 kali dapat stack, skill 1-nya sekali, ulti sekali. Jadi ada total 4. Nah, dan setiap kalian gunain skillnya, usahain basic attack agar nge-trigger pasif Thunder Belt untuk nambah stack-nya dan untuk nge-slow musuh juga.
Jadi ya enak banget untuk Bane di meta sekarang dengan build begini. Ini adalah hero jungler yang sering banget gue pakai kalau emang keadaannya itu emang lagi disuruh jungle aja gitu. Kalau gue kan emang bisa semua role ya, mid laner bisa, gold bisa, XP bisa, atau jadi jungler. Kalau emang posisinya emang lagi dapet jungler dan lagi males main hero macam kayak assassin, entah mungkin karena ya hero-nya itu emang tergantung banget sama kecepatan tangan kita rata-rata dan penggunaan combo yang harus tepat. Nah, hero simple kayak Bane begini itu buat yang emang males main yang lincah-lincah, ya Bane solusi terbaik karena dia ada punya ulti juga. Itu ulti Hyu-nya itu dia nggak cuman bikin musuh kena damage, tapi ada pasif atribut yang diturunin untuk musuh yang kena Hyu, yaitu ada pengurangan attack speed tuh kalau kena Hyu. Jadi attack speed musuh turun, movement speed musuh turun, dan kena damage. Itu masih ada yang nggak tahu loh. Mungkin udah main Bane 20 kali tapi mereka masih ada yang nggak tahu tentang perkara itu. Perkara kalau misal ultinya Bane itu bisa ngurangin attack speed musuh. Otomatis bagus banget untuk kalian yang mungkin ketemu marksman atau jungler marksman plus marksman god lane. Contoh misal kayak Roger di god lane, junglernya misalnya siapa misalnya ya, atau mungkin Rogernya jungler, god lanernya misalnya Moskov, Nathan, kan itu bisa ngebantu banget ya ultinya ini kalau misalnya penggunaannya itu kena ke hero macam Roger atau Nathan, hero attack speed lah, mau itu Moskov apapun. Nah itu bisa tuh ngurangin attack speed musuh. Jadi gak cuman ngasih damage, gak cuman ngeslow juga, tapi ngasih pengurangan attack speed. Buset, oh nice banget, gila. Oh nice Kufra. Ya, kita mundur dikit sambil majuin lagi gak sih tadi selanya ini. Basic attack, jangan lupa setiap penggunaan skill tuh biar pasif Thunderbolt ke trigger bisa ngeslow juga, nambah stack juga. Udah enak banget. Jadi War X, Thunderbolt, kemudian si Halberd. Nah, kenapa gue bikin si Halberd di game ini? Karena gue ketemu sama musuh yang ngasilin regen. Contoh kayak Harith, Terisla. Nah, itu kan hero regen tuh. Kalau itu nggak kita kurangin tuh regenerasinya ke 50% gitu. Nah, itu bahaya banget. Regennya kenceng banget, terutama shield dari Harith. Okay. Jadi kalau emang musuhnya ada yang regen, nah si Halberd sangat bagus jadi optional item. Oke, okay, retribution ku bau di situ. Ini kita harus minimal dapat, nah minimal nge-thread satu lah atau dua bahkan lebih bagus. Jadi kalau emang kalah dalam kontes Lord atau mungkin Turtle, minimal kalian harus dapat benefit selain dari itu. Mungkin entah dapetin point kill atau mungkin ya lakukan ganking di lane lain. Intinya adalah kalian harus dapetin benefit selain Turtle kalau emang Turtle-nya nggak dapet. Oke, okay. Nah ini kita lanjut Lord lagi. Soalnya gue pasti bakal skip karena cuman nunggu Lord muncul lagi. Jadi nggak ada rotasi tadi pas momen setelah terambil Lord itu. Nah, ini please, nah itu dia. Oke, okay. Penggunaan skill sama basic attack-nya jangan lupa ya guys. Itu wajib banget penggunaannya untuk main Bane physical yang konsep itemnya tuh seperti ini. Itu habis nge-skill pasif tuh penting banget. Habis nge-skill basic attack tuh perlu banget. Itu dengan cara main seperti habis nge-skill basic attack itu ngubah banget untuk kalian bisa kayak ngasilin potensi damage yang tuh sakit banget. Potensi damage-nya sakit, bisa nge-slow juga. Benefitnya terlalu banyak kayak gini. Kalian bisa pakai retribution warna biru, kemudian kalian ultimate skill 1 basic attack, skill 2 basic attack itu. Jadi istilahnya tanpa tadi dibantu sama clean, itu Terisla udah bisa langsung modar dengan kita doang. Ultimate, retribution biru, kemudian skill 2 basic attack, skill 1 basic attack. Intinya abis nge-skill basic attack, karena itu adalah pasifnya Bane. Sering banget gue ketemu orang main Bane itu, dia nggak gunain basic attack-nya padahal main physical. Mungkin kalau main magic itu nggak terlalu problem ya, atau mungkin nggak terlalu masalah ya. Karena kita pas main magic itu ngandalin skill-nya aja. Pasifnya nggak sakit, skill satunya nggak sakit. Tapi kalau main yang versi begini, versi physical, versi pakai item Thunderbolt atau pakai endless battle juga untuk kombinasi ya skill tambahan basic attack-nya dapat true damage. Nah, harus penggunaan skill lalu basic attack diperlukan agar nanti yang dihasilin adalah damage yang seperti yang kalian lihat tadi di video gameplay. Jadi guys, kurang lebih kayak gitu cuy untuk gameplaynya Bane yang terbaru. Jangan lupa guys untuk di like, di share, komen, dan di subscribe. Bye-bye semuanya.